Sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI AU. Presenter Najwa Shihab menjadi sorotan seusai videonya menyebut Jokowi nebeng pesawat milik TNI AU viral di media sosial. Celetukan Najwa Shihab ini terjadi dalam program miliknya saat menyaksikan momen kepulangan Presiden ke-7 Jokowi dari Jakarta ke Solo tanggal 20 Oktober lalu. Kepulangan Jokowi dan istri ini diantarkan secara khusus dengan pesawat Boeing milik TNI AU dan diantarkan Panglima TNI hingga Kapolri. TNI AU juga mengirim 8 pesawat tempur untuk mengawal penerbangan Jokowi dan Iriana. Ketika Jokowi mulai menaiki anak tangga untuk masuk ke dalam pesawat, jurnalis senior ini spontan menyebut Jokowi nebeng TNI AU. Meskipun pada akhirnya Najwa mengoreksi ucapannya, namun potongan celetukan nebeng ini membuat Najwa Shihab banjir kritikan. Akun Instagram Najwa Shihab kini juga ramai dikritik buntut ucapan nebeng itu. Banyak dari warganet yang menaruh kecewa lantaran Najwa Shihab mengeluarkan kata yang tak pantas dan kurang sopan pada Jokowi.